Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Mang Dayat lagi dalam perjalanan ke Cirebon, Jawa Barat. Kalau sudah di Cirebon, rasanya kurang afdol kalau kita tidak ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sana dulu, saat ini Mang Dayat lagi ada di makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, kalau lagi ke Cirebon, jangan tidak mampir ke makam Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati ini masih ada keterkaitan dengan sejarah kita Palembang. Kalau ke sini juga jangan lupa bawa duit kecil, karena kaget menunjuk-nunjuk banyak jual-jualan di sini, ya. Ini mau dari mana? Kalau mau dari mana? Palembang. Jadi masuk itu sedekah dulu. Ini masih memang ya. Kamu apa? Ya, terima kasih. Ya, Mas ya. Ya, Mas. Yang di belakangnya tolong tapi letakkan sekiannya. Ini kelasnya ya, kelasnya. Terima kasih. Jumat berkah Ibu aja ya. Jumat berkah, mudah-mudahan berkah, barokah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kasih kesehatan. Maaf ya, yang pulangnya kiri, jalannya Pak Jumwa ya. Sejarah. Bu, maaf. Ya. Jadi ternyata masuk di sini banyak yang sedekah. Tapi masuk dalam semua jadi ya, dia berkaya. Tolong dipandu untuk pembangunan di sana ya. Masuk. Mari Pak. Dimudahkan rezeki Ibu ya. Dimudahkan rezeki Pak, biar lancar usahanya ya. Keluar Bu. Terima kasih. Ya barokahnya ya Bu Haji ya. Bu, Bu yang adil nih Bu. Akbar Bu. Kita saja dibantu Bu ya. Biar barokah ajarannya ya. Mohon maaf ya. Jadi saya silakan masuk. Sendai. Kalau kayaknya agak sulit kalau untuk terlalu mendekat sana dulu. Jadi cukup dari jauh ya. Ke sananya. Ada ini tadi Jumat Kliwon Raminian. Al-Fatihah. Ini namanya Mulai kurang paham ini letaknya mana-mana makam siapa-siapa. Pasti karena kita tidak ketemu kuncen ya. Kalau suasananya santai mungkin enak nanya-nanya. Nah ini yang katanya banyu ini banyu berkah. Duduk di sini. Tapi ini kita nggak cerita pintu ya.
Lancar saja jaringnya, bukan ini doanya yang beli sobat ini. Jadi makam sunannya itu di dalam itu. Apa namanya, ada di dalam ruangan itu, nah, yang dipegang-pegang itu tadi, jadi makamnya di situ. Di sini pada rame kirim-kirim yasin, jadi semoga kita dengan galak ziarah ini kan kita mati kaget juga banyak dikirim uang yasin, dikirim doa. Karena makanan kita yang kita tunggu di alam kubur itu kaget ya doa-doa dari uang yang hidup inilah. Ini pemandangan komplek di luar. Jadi ternyata memang agak pagi agak mending di sini kalau ziarah. Kalau sudah agak siang, wih ramenya. Ini udah mulai berduyun-duyun nih. Dengar lagi kita udah ajak masuk. Ini ornamennya juga termasuk unik ini. Jadi ini ornamennya ornamen piring-piring dari zaman Cina ini. Ukiran-ukiran ini. Jadi kalau sana dulu ke Cirebon, jangan tidak mampir ke makam Sunan Gunung Jati. Karena beliau ini ada kaitan dengan kita wong Palembang. Jadi memang sebelum beliau menjadi Sunan Gunung Jati di Cirebon, beliau sempat singgah. Bahkan ada beberapa catatan saat beliau pergi, beliau itu sempat dijadikan sebagai pemimpin lah raja di Palembang. Tapi dia ngomong kaget ada muridnya yang datang, yaitu Pai Limbang. Nah itu yang kalau dikaitkan dengan wong-wong sebagai asal-masal dari nama Palembang. Nah, walaupun ada beberapa versi yang menyanggah pernyataan itu kan. Memang nama Palembang itu sudah dari dulu sebenarnya, bukan dari Pai Limbang sampai ke kebenaran bae. Demikianlah video perjalanan Mang Dayat ke makam Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangnya mau dibawa masuk, tiga sekin.